area pemancar radio maupun TV Roja, sekaligus di bawahnya adalah pemakaman Masjid Jamaah Masjid Al-Barakah. Gerbang tempat pemakaman Jamaah Masjid Al-Barakah warga Kampung Tengah. Ada program sedekah air bersih. Ini sahabat Villa, kalau pengen sedekah air boleh ngisi pulsa di sini sahabat Villa, nih nomornya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Jumpa lagi sahabat Villa di Asanul Channel Indonesia. Pagi ini saya akan mengajak sahabat Villa melihat sejenak area pemancar TV dan radio Roja. Nah, di sana itu adalah Mahat Asia TV. Nah, itu jalannya dari Gang Tamrin. Nah, ini posisinya kurang lebih 400 meter sebetulnya dari Masjid Al-Barakah. Nah, ini adalah area pemancar radio maupun TV Roja yang sekaligus di bawahnya adalah pemakaman Jamaah Masjid Al-Barakah. Assalamualaikum, Pak. Iya, Pak. Ini dibangun tahun berapa nih, Pak? Apa pemancar aja, nih? Tahu, Pak, saya mah udah di sini udah ada. Udah ada ya. Iya. Ini air ini gratis nih, Pak, ya? Ya, iya. Toran air. Beli pulsanya aja. Oh, beli pulsanya ya. Nah, ini ada program sedekah air bersih. Ini bantuan Muhsinin yang diprakarsai oleh Solidaritas Istri Insan Peduli. Nah, ini sahabat Villa, kalau pengen sedekah air boleh ngisi pulsa di sini sahabat Villa, nih nomornya. Sahabat Villa bisa catat telepon sedekah air ini untuk kepentingan masyarakat. Ini adalah air yang buat masyarakat. Di sana tersedia tornya. Ini adalah area gerbang tempat pemakaman Jamaah Masjid Al-Barakah warga Kampung Tengah. Nah, ini salah areanya. Gerbangnya cukup luas nih. Nah, ini adalah menaranya sahabat Villa. Pemancar radio dan TV Roja. Di sana pemakaman umum. Nah, di bawahnya pemancarnya adalah pemakaman Masjid Jamaah Masjid Al-Barakah. Ini diperkirakan sudah ada 100. Saat di pemakaman dalam ziarah kubur ini, yang kita ingat ada 4 hal, yakni kita mengucapkan salam, mendoakan, muhasabah, dan mengingat akhirat dan mengingat kematian. Kita ucapkan salam. Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lalahikun wa as'alullaha lana walakumul afiyah. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian wahai penghuni kubur dari golongan orang beriman dan orang muslim. Kami insyaallah akan menyusul kalian. Saya meminta keselamatan untuk kami dan kalian. Hadis riwayat Muslim 975. Tampak luas nih ada pemakamannya. Baik, saya kira sampai di sini dulu sahabat Villa. Jumpa kita kali ini. Semoga ini bisa menjadi ibroh bagi kita semua bahwa kita nanti juga akan dimakamkan di tempat seperti ini. Semoga Allah merahmati kita dengan diwafatkan dengan keadaan khusnul khotimah, dalam keadaan syahid, dalam keadaan solehah. Saya mengingatkan kembali bagi sahabat Villa tetap menuntut ilmu syar'i, karena dengan menuntut ilmu syar'i adalah
jalan mudah menuju surga. Barang siapa menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Dan saya mengingatkan kembali bagi sahabat filah yang belum sholat, monggo silakan sholat berjamaah di masjid. Bagi ahwat, tetap menjalankan sholat di rumah itu yang utama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Matur nuwun. Barakallahu fikum.